Takut di kultur berarti dia mengabaikan murid. Karena konsep pembelajarannya secara fleksibel, tugas-tugas dikerjakan secara fleksibel, kemudian juga kolaborasi pembelajaran pernah dilaksanakan setelah pulang sekolah. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa ketika ikut nanti sibuk ngesuk, sibuk Google Meet sehingga anak diabaikan. Tidak, karena kami Google Meet dan Zoom itu pun kesepakatan pesertanya. Bisa di hari apa, jam berapa, bahkan kalau pesertanya ada kegiatan di sekolah sampai sore, bisa sampai malam. Jadi lah Bapak Ibu, ketika ada niat yang kuat, mudah-mudahan itu menjadi booster untuk Bapak Ibu untuk bisa mengalokasikan waktu tanpa mengabaikan murid. Gitu ya. Terima kasih untuk respon dari Bapak Kepala Dinas dan pertanyaan serta hanyalah anak-anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak-anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Bagaimana cara kita untuk menjadi guru yang tepat? Yaitu dengan terus bergerak dan belajar. Belajar dengan apa? Mumpung sudah ada di padang lepas Bapak Ibu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu nanti jam 1 siang. Jangan sampai kehilangan kesempatan emas untuk mendapat materi luar biasa dari pelan-pelan yang jauh-jauh dari 20 Bapak Ibu. Ya, karena itu menjadi salah satu pintu Bapak Ibu untuk menjadi guru yang tepat di mata anak-anak murid Bapak Ibu. Terima kasih untuk sesi pertama 9 April tahun 1969 dengan semangat yang masih menggelora dan masih muda. Ya, beliau sudah menikah dan bertempat tinggal di rumah Geraha Asri Blok D nomor 27 Bengkulu. Ya, mohon izin untuk membagikan kontak pesan ada di 0852-6777-3969. 0852-6777-3969. Keberhasilan yang beliau raih pada hari ini, S2 Pendidikan Matematika di Unsri pada tahun 2009. Selanjutnya untuk saat ini beliau sedang menempuh studi S3 di Universitas Bengkulu. Kita doakan semoga studinya berjalan lancar dan bisa cepat selesai. Selanjutnya proyek jabatan beliau, beliau memulai karir sebagai guru di SMA N1 Kali Utara pada tahun 1993 sampai 1998. Ternyata tahun ya sudah punya ya alumni yang pernah mengaku di sini yang jam terbangnya sudah sangat luar biasa. Ya, selanjutnya dia juga pernah menjadi guru SMA N3 Mana pada tahun 1999 sampai 2010. Kemudian di tahun 2010 sampai 2015 dia menjadi dosen luar biasa untuk Abin Mana. Kemudian di tahun 1995 sampai tahun 2020 beliau menjadi tutor di Universitas Terbuka. Dan sekarang ya dia beliau menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Bank Sekolah Madrasah Provinsi Bengkulu. Ini belum seberapa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan terjemah bagaimana kiprah luar biasa dari teman-teman yang kita pada siap. Salam setia budi kepada Bapak Bapak. Itu sebenarnya
jika di kami di awal-awal menyusun ikut-ikut menyusun apa sebuah syarat untuk kurikulum Merdeka ini begitu, ya, ya jadi hal-hal seperti itu harus kita catat ya, kita tidak bisa mengulangi apa lagi karena hati ya, karena hati, karena kita tidak suka, karena mungkin ada story case dengan keluarganya mungkin memiliki dendam, bapak memiliki dendam itu tidak, kita begitu masuk ya, kalau saya belajar dulu begitu saya masuk di biarkan di kelas gitu ya, saya selalu menggunakan kaki kanan saya dan saya kan keyakinan saya muslim ya, saya selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim dan kaki yang kanan dulu, kenapa begitu? Karena visi yang saya bawa itu adalah visi yang dunia, walaupun anak-anak saya waktu itu ya kalau dibilang anaknya luar biasa ya kalau ini dulu kan ada yang lebih tua dari saya bapak ibu, satu dua orang gitu waktu saya masih guru ya kalau jadi kalau mau maaf nih saya sedikit cerita, karena kita di sini kita boleh cerita ya sedikit. Jadi pas saya ngajar sama Matematik dan bahasa Inggris pada waktu itu masuk di kelas 1A bahasa Inggris yang satu ini memang apa ya, tapi saya menaruh harapan lain ya gitu. Wah, jangan diajarinnya itu. Aku tuh tidak suka pak yang seperti ini, yang tidak suka sama hal ini. Bagaimana kalau lain? Tawar itu sering apa namanya materi dan itu kan terjadi sekarang pak. Ya, murid bisa bebas menentukan mana yang harus saya pelajari dulu. Ya kan seperti itu. Ada kemerdekaan, ya, tetapi kita tetap mengharapkan. Jadi murid-murid saya di tahun ini merdeka, Bapak. Makanya seorang ini bangsa, tahu ya ini bangsa? Gak tahu ini bangsa, mereka. Di apa di Tanjung Awur, ya, dia pekerjaannya membawa beruk, ya, Bapak Sika Kumbang. Dan saya ikut kadang-kadang di belakangnya dia menurunkan kelapa. Satu kelapa diubah dua buah. Dan sekarang siapa nyangka dia menjadi pengacara di Jakarta. Terkenal lagi. Sering buku-buku kurang-kurang pesawat gitu ya. Sehat gitu. Tapi ada yang satu, ada hal yang mungkin belum sempurna karena belum merit. Sampai sekarang ini saya mengatakan ini melahirkan Tuhan dia juga. Saya tanya, kenapa belum merit? Waktu itu saya di Jakarta ya, kenapa nak belum merit? Waktu itu belum saya di Bandara, kenapa belum merit? Gimana ya Pak, saya masih bawa saudara-saudara dari kampung Inggris ini, dari pekerjaan, dari pekerjaan saya. Jadi saya masih fokus ke sana. Dan hidupnya sangat bermanfaat buat orang lain. Jadi orang punya alasan sendiri, Bapak. Ini boleh saya cerita langsung dengan dan satu yang sekarang dikaitkan yang sekarang sama saya ini terbukti juga itu si terima kopi itu. Nah, ya sekarang kami apa di SMA ya, di SMA itu kan saya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya ajar itu. Ya, jadi bagaimana kita menginspirasi murid-murid kita di tempat yang tidak keren? Saya bilang kalau tidak keren waktu itu bapak ibu, listrik aja susah. Ya, saya selalu menggunakan ini. Uang saya, gaji saya itu habis kalau pakai yang apa namanya ya lampu hitam-hitam gitu ya, karena saya harus sampai pinta di depan anak-anak saya seperti itu, anak-anak harus punya saya senang seperti itu kan ya, jadi saya harus bertanggung jawab. Bercerita tentang masa lalu itu kalau kita memiliki masa lalu yang berkesan seperti proses ada di produk ya produk, jadi ada tiga. Jadi bapak ibu harus membebaskan siswanya ini. Ya kalau diproses saat dalam pelaksanaan penilaian apa tugas misalnya, kalau anak-anak yang suka di kelas mau suka di emperan saja ya silakan aja, mau suka di lab ya silakan saja diproses beda-beda. Kemudian menentukan tugas. Kalau tugasnya dia nggak bisa bapak ibu memaksakan anak-anak berlaporan yang tidak tata tulis seperti itu tidak lagi. Tapi harus membebaskan mereka. Pak saya nggak suka berlaporan, saya suka buat videonya aja. Gimana? Boleh dalam video atau bukan? Atau mungkin membuat infografis, ada gambar-gambar, ada keterangan-keterangan, boleh. Jadi bebaskan. Kalau konten mereka mungkin ya ada di sub-pokok bahasa itu mungkin ada beberapa materi yang memang dia lebih suka guru yang belajar itu kasih dia, kita bebaskan ya, misalnya ada A, B, C, D. Outstanding result ini artinya apa? Bukan lagi disebut praktik baik, tapi best practices.
praktik terbaik. Jadi ya, salah ya kalau di tingkat nasional ada beberapa pembicara praktik baik itu best practice, beda. Kalau praktik baik itu hanya menunjukkan kenaikan yang biasa saja, tapi kalau kenaikan yang luar biasa itu disebut best, yang good. Ya, ini harus dipahami. Ya. Kemudian dari waktunya mungkin kalau ini waktunya cuma waktu. Saya adalah seseorang guru yang paling sering melakukan pembohongan murid. Ya, sekolah bahasa Indonesia. Kalau bahasa begini bukan biasa benar, ya. Kurang-kurangnya dia punya masalah pendidikan. Ibu padahal dia tidak punya masalah itu. Pura-pura ujian, mana itu banyak. Enggak, itu juga. Oke, lanjut. Jadi begini, ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu, Pak. Jadi ada dua orang teman. Ini saya kan bahasa Inggris, ya. Saya itu bahasa Inggris. Nah, tetapi mungkin bahasa Inggris itu sudah jadi sampingan saya. Nah, karena mungkin waktu itu saya fokus di otomotif karena saya kepala jurusan otomotif, saya juga mengajar di otomotif. Silakan hubungi saya dan email, silakan ya. Jangan khawatir.